بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتر بهديه الى يوم القيامه قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله الحمد لله سجل بوجي الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم أتسجل نبه نعمة الله أتسجل الله سبحانه بقي كيتا أتسجل Allah subhanahu wa ta'ala ta memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Aqidah al, al yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Wallillahi dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah yaitu terkait tentang sifat makar, kaid dan mihal bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembahasan ini penulis rahimahullahu menyebutkan tiga sifat yang berdekatan maknanya yang terdapat di dalam empat ayat di dalam Al-Qur'anul Al Karim. Yaitu sifat mihal, makar, dan kaid Yang artinya sama, tipu daya Artinya adalah makar, tipu daya Ayat yang pertama yang disebut oleh penulis rahimahullah adalah firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd Ayat 13 وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ وَيُرْسِلُ فَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ wahum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah demikian pula para malaikat karena takut kepadanya dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah wa huwa mihal dan dialah Allah SWT maha keras siksanya Di dalam riwayat yang lain dan penjelasan para ahli tafsir kata mihal bermakna makar, sangat keras makarnya. Sebagaimana disebut para ulama ahli tafsir dalam hal ini Al Imam Al Baghawi Ibnu Katsir dan yang lainnya menjelaskan akan hal ini. Ikhatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang segala sesuatu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala termasuk suara petir halilintar semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala sehingga disunahkan bagi kita ketika mendengar suara halilintar yang dahsyat ini untuk membaca subhanalladzi yusabbihu bihamdihi ar-ra'du wal min khifah subhanalladzi يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ الرَّعْدُ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ Maha suci bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang petir serta para malaikat bertasbih Karena memuji Allah, karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini bahwa Mereka berdebat tentang Allah subhanahu wa ta'ala Mereka berbantah-bantahan tentang Allah subhanahu wa ta'ala Dan dijelaskan oleh para ulama Di dalam menafsirkan ayat ini Bahawa di antara sebab turunnya adalah ada seseorang Di antara tohut yang ada di, 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 di tanah Mekah pada saat itu Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam Mereka orang ini mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dia datang kepada Nabi dan bertanya, Akhbiruni an Rabbi Muhammad, mahu, amin fitna, amin hadid, sampaikan kepadaku tentang Tuhannya Muhammad, apa dia, dari apa Tuhannya Nabi Muhammad, apa dari besi, apa dari perak atau yang lainnya, maka mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ketika orang itu sedang berdebat mencoba menyampaikan yang seperti ini tiba-tiba ada awan yang berkumpul dan menyampaikan petir ini menyambar orang tersebut. Sehingga dalam ayat ini antum baca fayusibu biha man yasha. Lalu Allah Subhanahu wa taala menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah menimpakan petir ini kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa huwa mihal dan Allah Subhanahu wa taala maha keras di budayanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini dan juga ayat-ayat yang lainnya yang insyaallah akan kita kaji pada tentang sifat ini disebutkan tentang sifat makar bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makar? Makar adalah melakukan suatu tindakan tersembunyi yang tidak diketahui oleh musuh untuk melawan musuh itu. Ya, suatu tindakan yang tidak disadari oleh musuh untuk menjatuhkan atau melawan musuh ini. Dan makar jika ditempatkan pada tempatnya adalah sifat terpuji. Namun jika tidak ditempatkan pada tempatnya adalah sifat tercela. Bagaimana di tempatnya? Adalah ketika melawan sebuah makar. Ya, ketika ada musuh melakukan suatu makar dan kemudian kita membalas makar tersebut maka ini adalah sifat terpuji menunjukkan kemahakuasaan menunjukkan kemahadilan ya mahakuasa dan maha adil kemampuan untuk melawan ketika kita kena makar dan kita tidak bisa melawan menunjukkan kelemahan ya namun ketika di awal membuat makar itu adalah suatu perbuatan buruk ya tidak ada sebab tidak ada ini dan itu kemudian kita membuat makar. Ini tidak dibolehkan. Usama, Usama Hasan, Hasan, nggak boleh di sini. Eh. <tuh> <tuh> iman rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam Al Qur'an Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan sifat makar ini sebagai timbal balik, sebagai perlawanan. Ya, sebagai bukan begitu saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah membuat makar. Tidak. Contoh dalam surat An-Naml ayat 50. Wa makaru makran wa makarna makran wa Mereka membuat makar dan kami pun membalas makar mereka. Karena ada makar dari mereka, Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka dan mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak menyadarinya surat An-Naml ayat 50. Juga yang serupa dalam surat Al-Anfal ayat 30 wayam kuru Mereka membuat makar. Allah swt membuat makar. Tidak pernah disebutkan tanpa ada sebab makar dari orang kafir. Kemudian Allah tiba-tiba membuat makar. Tidak. Tapi selalu dikaitkan dengan makar yang diperbuat oleh orang kafir. Dalam sifat seperti ini, maka ini menunjukkan kemaha sempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala kemaha adilan Allah dan maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak membiarkan makarnya orang-orang kafir maka tidak boleh sifat makar ini disifatkan secara mutlak kepada Allah dikatakan misalnya idnallaha makir Allah maha membuat tipu daya ya tidak diperkenankan ya tidak boleh disampaikan seperti itu tapi dikatakan sebagai balasan dan timbal balik. Wa makaru wa makar Allah. Mereka membuat makar, Allah pasti akan membalas makar mereka. Ya. Maka dari sini khawatir iman rahimani wa rahimakumullah tidak boleh disampaikan dalam bentuk kabar dan tidak boleh pula disebutkan dalam dalam sifat nama. Misalnya berdoa ya khairal makirin. Ya, wahai yang sebaik-baik membuat tipu daya. Ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak disifatkan secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak disifatkan secara mutlak. Namun disebutkan sifat ini di tempatnya ketika ada makar Allah Subhanahu wa taala membalas makan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Ali Imran ayat 54, "Wallahu khairul makirin." dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang membuat makar. Ya, sebaik-baik yang membuat makar. Beda pernyataan khairul makirin dengan amkarul makirin. Ya, yang kalau jika amkarul makirin artinya makarnya yang paling dahsyat. Tapi khair, kata khair artinya baik. Artinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala membuat makar, membalas makar itu Makarnya Allah adalah baik Makarnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah baik Ada handphone yang masih nyala? Ikhwata rahimani wa rahimakumullah Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala khairul makirin Tidaklah makarnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam membalas musuhnya Kecuali dengan cara yang terbaik Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mungkin bagaimana bisa misalnya antum melihat dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam musuh yang sangat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun kemudian berakhir dengan beriman. Happy ending, beriman. Ini khair, ini kebaikan. Abu Sufyan radhiyallahu an Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu an. Beliau yang memobilisasi dan memimpin pasukan perang untuk melawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada perang Uhud, pada perang Ahzab. Namun kemudian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagus Islamnya dan menjadi pejuang Islam, pembela agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan pun demikian. Ya. Jika kita membaca sejarah bagaimana mereka musuh dan bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terhadap Islam tidak kebayang mereka bakal beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid radhiyallahu an di Perang Uhud musuh kaum muslimin tapi kemudian masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah bagaimana terkadang seseorang itu berawal dengan membenci Islam, memusuhi Islam dan kemudian berakhir menjadi mencintai Islam dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat yang seperti itu. Wahsyi. Tahu Wahsyi yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an sayyidus syuhada. Sayyidus syuhada, pemimpin para syuhada. Tapi Wahsyi beriman. Walaupun membunuh Hamzah, ini lihat adilnya Islam. Jika Islam itu buatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan agama Allah, Nabi Muhammad wasallam tidak akan membiarkan wahsy masuk Islam. Ya. Akan dibunuh, dihabisi, membunuh paman beliau. Tapi Islam ini risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus tunduk dengan risalah itu. Sehingga ketika wahsy masuk Islam diterima oleh Nabi sallallahu dan Islam al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam menutup dosa sebelumnya walaupun pernah membunuh wali min auliaillah, illah waliullah Hamzah bin Abdul Muttalib wali min auliaillah, illah waliullah ke kekasih Rasulullah SAW paman Rasulullah SAW pembela Rasulullah SAW walaupun demikian Allah Subhanahu wa taala memaafkan Wahsyi radhiyallahu anhu. Tidak cukup sampai di sana. Bahkan akhirnya beliau termasuk pembela di antara pembela kaum muslimin dan dialah yang membunuh siapa? Musailamah al-Kadzab. Si pengaku nabi palsu. Sehingga beliau Wahsy radhiyallahu an beliau mengatakan saya pernah membunuh manusia terbaik dan saya membunuh manusia yang paling buruk. Saya memohon kepada Allah agar Allah SWT mengampuni dosaku dengan membunuh si Musailamah al-Kadzab ini. Ikhwat iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi sifat makar ini ditempatkan pada tempatnya. Ketika ada makar, Allah Subhanahu wa taala membalas makar itu. Nah, di saat membalas makar, maka sifat ini adalah sifat yang baik. Ya, ketika membalas makar, sifat ini adalah sifat yang baik. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 54. Surat Ali Imran ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa makaru wa وَاللَّهُ Allah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka itu dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Ayat ini terkait tentang Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salam. Ya, antum baca dalam dua ayat sebelumnya di ayat 51 ya, dari ayat lima, dari ayat 52, afwan. Dari ayat 52, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah?" Qala al nahnu ansarullah, amanna billahi wa ashhadu bianna muslimun maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel berkatalah dia siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah para hawariyin ya sahabat-sahabat setia Nabiullah Isa berkata kamilah penolong-penolong agama Allah kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri wa bi anna muslimun saksikanlah bahwa kami adalah muslim jadi agamanya Nabi Isa apa? Islam agamanya Hawariyun murid-muridnya Nabi Isa 12 murid Nabi Isa Islam mereka muslimin ya bukanlah agama Nasrani bukan agama Kristen dan subhanallah iman ini disaksikan di dalam kitab-kitab mereka sendiri ya antum jika bertanya kepada orang-orang Kristen tanya kepada mereka agama Yesus apa mereka pasti mengatakan ya Kristen tanya tunjukkan ayatnya. Saya ingin tahu ayatnya. Dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya ingin tahu. Ada tidak ayatnya? Di dalam empat Injil kalian ini, bahwa Yesus datang dengan membawa agama Kristen. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun ayat di dalam kitab suci mereka yang seperti itu. Dan bahkan lebih dahsyat dari ini, ya di kitab mereka sendiri, di perjanjian barunya, di kisah Rasul pasal 11 ayat 26, kalau tidak salah disebutkan, bahwa Ketika menurut versi mereka kan Nabi Isa Yesus ini disalib Dan kemudian naik ke langit Dan kemudian diteruskan oleh muridnya ya, Di antara murid yang eh, penerusnya ini Ada yang bernama Barabas atau Barnabas Dan Paulus Dua orang ini mereka berdakwah Menebarkan agama Nabi Isa Atau agama Yesus menurut versi mereka Sampailah mereka di satu kota yang bernama Antioquia Dan di Antioquia lah pertama kali mereka Disebut dengan agama dengan Kristen Jadi nama Kristen ini malah muncul setelah Yesus atau Nabi Isa tidak ada di muka bumi. Menurut versi kitab suci mereka. Jadi siapa yang memberi nama? Masyarakat. Ya, masyarakat. Karena mereka pengikut Yesus Kristus, maka mereka disebut Kristen. Jadi menunjukkan bahwa agama ini bukanlah agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam tidak membawa agama Kristen. Menurut Al-Quran dan menurut kitab suci mereka sendiri. Nah, di dalam ayat ini falamma ahasa Isa minhumul kufra qala man ansari Tatkala Nabi Isa mengetahui keingkaran mereka, kekufuran Bani Israel Bani Israel tidak beriman kepada Nabi Isa alaihi Tidak ada satupun mereka mau beriman, hanya 12 murid ini saja. Bahkan tidak cukup mereka tidak mau beriman, mereka membuat makar. Mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Isa alaihi Mereka datang kepada pemerintahan yang ada pada masa itu yang dikuasai oleh ba Romawi, mereka berkata bahwa orang ini ini ada orang baru. Dia ini mengajarkan untuk uh, tidak taat kepada pemerintah, untuk melakukan perlawanan, untuk meneriakkan jihad, Memobilisasi mobilisasi massa. Padahal dia orang orang rendahan, orang nggak jelas, anak zina, ya ibunya tahu-tahu punya anak nih. Ini kata orang. Yahudi, Bani Israel tidak mau beriman kepada Nabi Isa Alaihissalam sampai hari ini. ikhwatan iman sampai hari ini, Yahudi tidak mau mengakui Nabi Isa Alaihissalam sampai hari ini. Ya, anak pernah sekali waktu browsing mencari tahu bagaimana Yahudi melihat Nabi Isa atau Yesus di mata orang-orang Yahudi. Semua statement mereka melecehkan. His our cousin. Ini sepupu kita, ya hanya orang-orang Kristen saja yang bodoh mempertuhankan sepupu kita. Itu mereka seperti itu, ya ini pelecehan-pelecehan yang mereka perbuat, mereka buat terhadap Nabi Allah Isa alaihissalam sampai hari ini. Maka mereka pun membuat makar, mereka melaporkan Nabi Isa alaihissalam dan menunjuk untuk mengusulkan agar dia ditangkap dan dihukum mati. Kemudian di ayat selanjutnya Hawariyun berkata Rabbana amanna bima anzalta wa taba'an al-rasula faktubna ma Wahai Tuhan kami, kami beriman kepada apa yang telah engkau turunkan dan, kami, dan telah meng, kami ikuti Rasul kami. Karena itu maksud dan masukkanlah kami ke dalam orang-orang yang menjadi saksi. Waktu nama asyahidin. Ya, Catatkanlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Siapa yang dimaksud dengan menjadi saksi sini? Bersama orang-orang yang saksi adalah waktu nama al muslimin, ma'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena syahidin kita lah umat Muhammad, ya, yang dijadikan sebagai saksi bagi umat-umat yang lain. Karena Nabi Isa alaihissalam untuk membaca dalam surat as saf bahwa Nabi Isa membaca bi Rasulillah ya'ti min ba'di Ahmad. Dan di antara misi Nabi Isa AS memberikan kabar gembira bahwa aku ini tidak sendirian. Akan datang Rasul sesudahku. Namanya Ahmad, namanya Muhammad. Dan dia sampaikan, Nabi Isa AS sampaikan kepada murid-muridnya, kalian kalau Nabi itu datang, kalian harus menjadi pengikutnya Muhammad SAW. Aku nanti bakal kembali. Ya, dan kembali nanti akan menjadi sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi nanti di akhir zaman akan turun lagi tapi bukan sebagai seorang nabi karena tidak ada lagi nabi sesudah nabi Muhammad SAW beliau adalah nabi terakhir sebagai apa nabi Isa SAW nanti turun sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ini sebagaimana nabi sallallahu alaihi bersabda dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan yang lainnya bahwa nanti nabi Isa alaihi diturunkan di Damaskus di Suriah di menara putih kata al Imam Al-Hafiz Ibnu al Katsir di menara putih yaitu di Masjid Jami' Al-Umawi masjid jami yang dibanik, dibangun oleh dinasti di Bani Umayyah sampai hari ini ada. Ada masjid itu. Ya. Dan ketika itu salat subuh hendak dikumandangkan iqamat. Kemudian Al Mahdi yang menjadi imam salat dan Nabi Isa alaihi salam turun di antara dua sayap malaikat dan kemudian ketika hendak diminta oleh di Al, Al Mahdi diminta untuk menjadi imam, Nabi Isa alaihi salam mengatakan tidak engkaulah yang jadi imam, saya jadi makmumnya. Ya, dia jadi makmumnya. Artinya salat seperti salatnya kita. Salatnya kaum muslimin, salatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, "Wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin." Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Idh ya Isa di ayat selanjutnya. Ingatlah ketika Allah berfirman wahai Isa. Inni wa ilayya wa mutahhiruka wa ja ila Thumma ilayya marji'ukum bainakum kuntum fihi Ingatlah ketika Allah berfirman hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan akan mengangkatmu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir. Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian, hanya kepada Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu perselisihkan kepadanya. Allah berfirman, 'Ini mutawafika. Aku akan menyempurnakanmu sampai nanti ajalmu.' Artinya, Allah mengangkat Nabi Isa dan tidak mematikannya, ya, karena kata mutawaffi atau wafat di dalam Al-Quran tidak selalu berarti kematian. In wallahu in anfusa tamut Allah berfirman dalam ayat yang lain dalam surat Al-An'am bahwa Allah yang mewafatkan jiwa ketika matinya dan yang sebelum tidur ketika dan sebelum mati ketika tidurnya. Ya, Allah sebutkan tidur itu dengan wafat. Allah menyebutkan mati dengan wafat. Artinya Nabi Isa alaihissalam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat wa rafi'uka ilayya dan mengangkatmu kepada wa, wa mutahhiruka minal kafaru dan membersihkan kamu dari orang-orang kafir. Artinya Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabiullah Isa dari klaimnya orang-orang kafir. Di sini adalah orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah anak Tuhan atau salah satu dari oknum trinitas dan yang semisalnya wajailul ladzina tabauka kafaru ila yaumil dan menjadikan pengikut-pengikutmu wahai Isa di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat siapa pengikut Nabi Isa? siapa pengikut Nabi Isa? kita umat Islam bukan orang-orang Nasrani pengikut Nabi Isa AS kita kaum muslimin Nabi Isa tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan mereka mentuhankan Nabi Isa Nabi Isa alaihissalam ketika dia hidup, dia hamba Allah. Dia beribadah, bayinya disunat. Ya, besarnya dia beribadah, dia puasa. Kita puasa seperti Nabi Isa alaihissalam. Dia beribadah ini menurut Alkitab, di Perjanjian Baru disebutkan bahwa ketika dia berdoa di Bukit Getse Getsemani, Getsemani, sebelum dia disalib, dia berdoa sambil duduk bersimpu dan meletakkan wajahnya ke tanah. Apa yang dia lakukan? Sujud. Mana orang Nasrani pernah sujud? Ya. Mana orang Nasrani pernah sujud? Tanya kepada orang Nasrani, apakah Yesus makan babi? Tanya kepada mereka. Tanya, antum punya teman Kristen, tanya, Yesus pernah makan babi tidak? Tanya kepada mereka. Tidak pernah. Kita umat Islam tidak pernah makan babi. Kalian makan babi. Ya. Subhanallah. Siapa yang lebih mirip dengan Nabi Allah Isa alaihissalam? Yang pernah pernah disindir oleh seorang Nasrani, ya ketika ber kedatang ke rumahnya Ali kamu ini kayak teroris pakai jenggot seperti itu Subhanallah di rumahnya ada patung Yesus ya saya tunjuk saya kayak itu dia bilang saya tunjuk patungnya ya saya bilang kebetulan dia Chinese cukup cukup tua ya cukup saya panggil Om um. Om um, apa pernah Yesus cukur jenggot ya nggak pernah semua patungnya pakai apa kamu melihat dia kayak teroris kan nggak juga ya umat Islam dan wanita-wanita kaum muslimin seperti wanita-wanita bani israil di zaman para nabi dan para rasul ya apa ketika antum mengga, kalian menggambarkan kehidupan di masa para nabi ya ya mereka kan doyan bikin film apa ada di zaman nabi-nabi itu -nabi, zaman ketika di zaman yesus gitu misalnya digambarkan bahwa wanita-wanitanya pakai yukensi ya pakai bikini misalnya pakai rok mini ah, ada pakai tutup pakai jilbab ya sampai hari ini pun sampai hari ini pun ikhwatal iman jika antum melihat Anak pernah ke Palestina di sana jilbabnya Kristen Ortodok wanita-wanita Kristen Ortodok mirip jilbabnya muslimin mirip dengan tertutup sangat rapi ya seperti jilbabnya muslimah kita antum tadi kita tanya kalian belajar ini dari mana dan tiba-tiba kemudian syariat ini hilang dari kalian. Dan ajibnya lagi menurut Kristen juga, menurut Alkitab, kalian antum tanya kepada mereka, Yesus menurut kalian kan mati di salib? Iya, mati di salib. Setelah diturunkan dari tiang salib, diapain? Ya, diapakan? Pakai jas, dipetikan, atau pakai kain kafan? Pakai kain kafan mirip siapa mirip kalian atau mirip kita umat Islam ya dari hidupnya sampai matinya seperti kaum muslimin jadi siapa pengikut Yesus pengikut Nabi Isa siapa kalian atau kami kaum muslimin kita umat Islam waja'ilul ladzina taba'uk fauqa ladzina kafaru ila yaumil qiyamah dan menjadikan pengikutmu wahai Isa di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat yaitu kita kaum muslimin Maka wallillahi alhamd. Alhamdulillah sampai kiamat, sampai hari ini ikhwatal iman. kaum muslimin di atas orang-orang kafir dalam ilmu dan hujah. Ya. Siapa yang bisa menghadapi akidah dan dakwahnya ke umat Islam? Siapa? Siapa? Alhamdulillah ikhwatal iman. Ketika walaupun Islam ini lemah dalam kekuasaan, dalam persenjataan, tidak punya daulah, tidak punya ini dan itu, tapi tidak kalah dalam hujah. tidak kalah dalam dakwah dan dalil. Dakwah tauhid ini disampaikan dengan gagah terhadap akidah apapun yang ada di muka bumi. Tidak ada Yahudi, tidak ada Nasraniyah, tidak ada apapun, hanya Islam yang di atas mereka semuanya. Dan semakin antum tahu akidah di luar Islam, ajaran-ajaran di luar Islam, Yahudi, Nasrani dan yang lainnya, belum lama ini pekan lalu ana mengisi daurah untuk aktivis eh, Kristuluk aktivis Kristulum dan diantara peserta ada seorang mantan penganut aliran mormon salah satu aliran sekte di Kristen namanya mormon Mormon ini mirip Islam mirip Islam karena Yesus tidak menurut mereka adalah nabi dan mengajar mengikuti ajaran Islam. Jadi dulunya dia cerita bahwa dulu Ustadz saya ini Muslim, kemudian saya murtad kata dia, ya, kemudian dia murtad, murtad ikut aliran Mormon sampai belajar sampai sekolah, belajar sampai dalam. Uniknya semakin tinggi ilmu saya tentang Kristen ini semakin mengarah kepada Islam, ya semakin dalam saya pelajari ajarannya kok tambah ke Islam. Tambah ke Islam, tambah ke Islam. Ngapain saya jadi di sini kalau ujung-ujungnya baliknya ke Islam? Akhirnya balik lagi jadi muslim dia. Ya, dia balik lagi menjadi muslim. Dan ini kenyataan. Sampai hari ini jika ada seorang yang mendalami Alkitab, semakin dia paham tentang teologi Alkitab, tentang uh, kristolog, memahami kristologi dengan memahami dengan literatur mereka sendiri. Ya. Semakin mereka mendalami, oh ternyata ajaran Trinitas Ayat yang disebut di Yohanes yang ketiga yang ada di dalam perjanjian baru Ternyata terbukti ayatnya palsu Wah, Ayatnya terbukti palsu, menurut siapa? Menurut mereka sendiri ya. Jadi ahli hadisnya mereka, bukan ahli hadisnya umat Islam ya. Karena kalau menggunakan standar ilmu hadisnya kita Bubar gerak dari awal sampai akhir ya. Ditanya, sanatnya nyambung nggak? Putus semuanya, ya semuanya sanatnya ya sanatnya terputus semuanya dari Matius Markus Lukas Yohanes ini sanatnya munqati karena Matius ini bukanlah Matius pemungut biaya cukai muridnya Yesus Markus ini malah muridnya Markus ini malah muridnya Paulus uh, Markus ya Markus Lukas dokter seorang dokter seorang tabib tidak pernah ketemu sama Yesus Yohanes Yohanes bukanlah Yohanes bin Zabadi muridnya Yesus tapi Yohanes yang lain dan ini menurut penelitian mereka jadi sanatnya munqati semuanya ini sanatnya terputus, tidak ketemu dengan Nabiullah Isa alaihissalam Bahkan menurut penelitian mereka sendiri, surat-surat kiriman Paulus lebih tua ketimbang empat Injil yang ada. Ya, dan generasi pertama Kristen menurut mereka ini semua yang Anda sampaikan dari buku-buku yang diterbitkan oleh mereka sendiri. Ya, Alhamdulillah Anda membaca, Anda mendalami ini dari kelas 1 SMA. Ya, dan anak tidak menyarankan untuk mendalami tidak belajar Al-Quran sudah cukup. Ya, Anak mendalami ini karena apa? Karena anak sering berdakwah dengan mereka, ya bercinggungan. Anak termasuk dalam uh, komite nasional anti pemurtadan. Anak termasuk di sana, alhamdulillah. Dan ini di bawah Majelis Ulama Indonesia. Dan dakwah kita menghadapi mereka, ya menghadapi orang non Muslim. Jadi sedikit pemahaman tentang hal ini diperlukan untuk menyambungkan apa bahasa dialog kita dengan mereka kemudian kita memasukkan akidah Islam kepada mereka. iman rahimani wa rahimakumullah. ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum kuntum fihi Kemudian aku, kepadakulah kalian dikembalikan dan aku menghukumi kalian terhadap apa yang kalian perselisihkan. Konteks pembahasan kita adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-54 wa makaru ma wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka dan Allah sebaik-baik yang membalas makar. Ya. Dalam ayat ini mereka membuat makar untuk membunuh Nabi Isa. Mereka mengira berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengira seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan mereka membunuh Nabi Isa. Allah serupakan seseorang yang dimiripkan diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam dan mereka membunuhnya. Subhanallah ikhwatal iman. Tidak semua orang Nasrani percaya akan penyaliban. Tidak semua orang Nasrani percaya akan prosesi penyaliban. Bahkan Ahmad Didat rahimahullah ya di antara ulama umat Islam menulis sebuah buku judulnya Crucifixion or Crucifixion. Penyaliban atau fiksi penyaliban. Dia menulis dalam buku itu 30 dalil dari Alkitab dari kitab senji, mereka sendiri dari the holy bible yang menjelaskan bahwa Yesus tidak mati di salib 30 bukti semuanya dari mereka bukan dari Quran karena dari Al-Quran clear wa ma wa ma walakin mereka tidak membunuhnya mereka tidak menyalibnya tapi diserupakan bagi mereka jelas Al-Quran bahwa kita tidak meyakini Nabi Isa mati di salib tapi bagaimana jika kita membuktikan pakai Alkitab mereka sendiri bahwa Nabi Isa tidak mati di salib ini hebat ya dan ana alhamdulillah sudah membaca buku itu sejak SMA ya dan sebagian besar dalil yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Didat rahimahullah ana hafal dan sudah sering ana pakai untuk dialog ya alhamdulillah ana sering membuat bibir mereka bergetar tidak bisa menjawab pakai dalil-dalil mereka sendiri nih kenapa Pilatus kok kaget ketika Yesus mati di salib dan antum perhatikan ya ikhwatal iman bukti yang paling nyata bahwa prosesi penyaliban itu drama sandiwara sampai hari ini ketika ada perayaan penyaliban Yesus di beberapa negara terutama di Filipina di antaranya itu selalu dibuat drama live ya ada pemerannya yang dia memerankan apa yang dialami oleh Yesus persis seperti yang tertera di dalam Alkitab tiap tahun dia main drama itu dan dipaku beneran, digantung beneran dan lain sebagainya, tapi nggak mati-mati. Tapi pemerannya nggak mati-mati. Ya, bagaimana pemerannya ini main terus dalam tiap tahun dipaku beneran dan dia menikmati prosesi itu dan tidak mati-mati. Terus pemeran aslinya menurut versi Alkitab mati. Ya. ini membuat akhirnya banyak pakar Alkitab mereka mereka sendiri kalau yang main realnya ternyata nggak mati, gimana ceritanya jadi mati? Ya, yeah. dan ini didukung dengan banyak dalil. Contohnya misalnya di dalam Perjanjian Baru itu disebut di, di Injil Lukas ya disebutkan bahwa mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu disalib pada hari Jumat, diturunkan dari haji maka ada Jumat Agung mereka merayakan ada hari libur di tanggalan kalender kita hari wafatnya, wafatnya siapa? Kenapa tidak ditulis wafatnya Yesus Kristus? Kenapa ditulis wafatnya Isa Al-Masih? Kenapa? Mereka nggak mau lu dikasih nama Isa Al-Masih. Mereka sebutnya Yesus. Nggak percaya Isa, Isa. ngamuk mereka. Tapi kenapa ditulis wafatnya Isa Al-Masih? Supaya tidak jadi bahan ketawaan non Kristen. Hari wafatnya Yesus loh. Jadi tiap tahun ada perayaan hari matinya Tuhan nih. Iya kan? Jadi perayaan wafatnya Tuhan Yesus ada dirayakan tiap tahun. Mereka nggak terima seperti itu. Maka dibuat Isa Al-Masih supaya nggak apa? Mukul muka sendiri. Ya. Yeah. Maka ditulis sama wafat ini. Hari Jumat, pasti hari Jumat, Jumat Paskah itu hari Jumat. Dan hari kebangkitan di hari Ahad. Hari kebangkitan yang di hari Ahad. Setelah 40 hari dari kebangkitan baru naik mangkat ke langit. Ini versi Alkitab semuanya. Ya bukan Al-Qur'an ya, versi Alkitab yang Anda sampaikan. Nah di hari Ahad itu, menurut versinya mereka ada seorang muridnya Yesus wanita, namanya Maria Magdalena, datang ke kuburannya untuk mengurapi jasa Yesus. Dan tapi dia mendapati kuburnya sudah kosong, nggak ketemu orang di sana. Ini versi Alkitab semuanya, versi Injil. anda sampaikan ini dari versi Injil Lukas pasal 20 disebutkan tentang hal ini. Nah ini sederhana saja, apakah merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi? setelah mayat itu dimakamkan dua hari atau tiga hari kemudian jasadnya digosokin minyak ya ini bukan bukan kebiasaan mereka artinya semua yang menurunkan jasad itu tahu bahwa ini orang lagi nggak mati tahu mereka mereka menyadari itu ini kita kembali kepada pembahasan kita bahwa mereka membuat makar untuk merencanakan membunuh namun Allah membalas maka mereka dengan jauh lebih dahsyat. Maka Allah ketika menyebutkan wama kataluhu yakina mereka tidak meyakini akan bahwa telah membunuhnya dan ini benar-benar terjadi. Mereka tidak yakin bahwa betul-betul Nabi Isa alaihissalam atau Yesus menurut mereka mati di salib. Subhanallah benar-benar tidak terjadi. Di antara mereka banyak sekali sudah pakar-pakar Alkitab mereka menganggap ini dongeng, ini cerita, fiksi. Ya, jadi adanya cuma di film-film. Kenyataannya tidak seperti itu. Kemudian yang berikutnya, berapa menit lagi azan? Empat menit lagi. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Nanti insyaallah kajian berikutnya kita bahas surat An-Naml ayat 50 di antara ayat yang dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk menunjukkan bahwa di antara sifat Allah adalah sifat makar dan ini tidak intinya akidah ahlu sunnah tidak menafikan sifat ini ya seperti kaum ahli ta'til ya asyariyah mereka menolak sifat ini mereka mengatakan bahwa tidak mungkin Allah disifati dengan sifat makar ya kita tidak menetapkan secara mutlak dan tidak menafikan secara mutlak kita tetapkan sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam ayat-ayat Al-Quran yaitu menempatkan sifat ini pada tempatnya menempatkan pada tempatnya bahwa Allah maha membalas makar mereka-mereka yang membuat makar terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahadilan Allah Subhanahu wa taala wallah alam sambil nunggu azan mungkin jika ada yang ditanyakan. Fadhlah. Barakallahu Mengenai Nabi Allah Isa alaihissalam pernah menikah atau tidak, ini tidak ada riwayat yang sahih. Ya, menurut Al Quran atau Sunnah Nabi Sallam yang sahih tentang hal ini. Tapi nanti di akhir zaman Nabi Allah Isa alaihissalam akan menikah. Ya, kedatangan yang berikutnya akan menikah. Sebagaimana beberapa riwayat, sebagaimana disebutkan oleh Al, Al Hafidh Ibn Kathir dalam An Nihaya. Nanti akan menikah. Tapi sebelumnya apakah menikah atau tidak? Khilaf ya tidak ada riwayat spesifik tentang hal ini dan orang nasrani pun khilaf tentang hal ini orang kristen sendiri khilaf ya ada salah satu sekte di antara mereka termasuk di dalam hal ini mormon mereka meyakini bahwa nabi isa saw menikah dan punya keturunan ya maka sampai pernah heboh salah satu novel karya mereka sendiri the da vinci code kalau tidak salah membahas tentang keturunannya yesus Ya, yang ada sampai hari ini dari hasil pernikahan dia dengan salah seorang muridnya yaitu si Maria Magdalena ini ya itu biar mereka yang ikhtilaf kita nggak usah repot-repot ya kita nggak usah mikirin itu kemudian tentang siapa yang diserupakan apakah dari 12 murid atau tidak atau dari musuhnya dan lain sebagainya ini pun tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara nas di dalam Al-Qur'an dan alhamdulillah ikhwatal iman ini diantara hikmahnya Al-Qur'an Segala sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilewatkan begitu saja. Pasti sesuatu yang nggak penting, ya. Yeah. Kita nggak perlu tahu karena nggak penting, tidak masalahat untuk agama, tidak masalahat untuk dunia. Ya, yeah. contoh-contoh yang lain, misalnya nama-nama ashabul Kahfi, siapa nama namanya? Ini wali pitu, ya. Yeah. Ada tujuh wali, kan? Itu kan, <laughs> kan tujuh wali disebut kan. Wali Pitu, anda sering ketika membahas tentang Ashabul Kahfi, anda ini cerita Wali Pitu yang betul-betul wali, tapi Allah enggak sebut namanya, tapi Allah sebutkan amal perbuatannya. Kenapa? Nama enggak penting, tapi amalnya penting untuk bisa ditiru, dicontoh. Ya, terus Nabi Musa as punya tongkat dari kayu apa tongkatnya? Hah? Enggak dibahas oleh Allah semua kayu jati kah, kayu meranti, atau kayu apa? Tidak dibahas. Gak perlu kita bahas anjingnya ashabul kahfi anjing jenis apa. Ya, ini sebagian orang kadang pengen tahu. Ya pengen tahu siapa wanita yang menggoda Nabi Yusuf. Namanya siapa Zulaikha. Zulaikha itu jadi nikah nggak apa sama Nabi Yusuf wasallam? Disebut nggak di Al Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam awal surat Yusuf. Nah nunakusu alaika ahsan qasas. Kami ceritakan kepadamu cerita terbaik. Artinya apa jika disebutkan cerita terbaik? nggak ada yang lebih baik dari cerita ini. Artinya kalau ada penambahan dari cerita itu, akhirnya Nabi Yusuf nikah dengan Zulaikha dan lain sebagainya, ya ini nggak disebut tidak oleh Allah dalam Al Quran, nggak disebut, jadi nggak penting, ya malah rojihnya menurut para ulama ahli tafsir tidak nikah. Rajihnya bahwa tidak pernah terjadi pernikahan antara Nabi Yusuf dengan wanita itu yang menggodanya. nggak ada. Maka lucu sekali sebagian sekarang ustaz-ustaz yang menikahkan ini Allahumma alif bainahuma kama alaf ta <tangan> baina Adam wa Hawa kama alaf ta baina Yusuf wa Zulaikhi semoga disatukan ya akhirnya banyak terjadi perceraian karena enggak pernah nikah ya banyak terjadi perceraian karena yang didoakan doanya salah ya mencari tahu sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala beritahukan dalam Al-Qur'an cukup dengan Al-Qur'an ya itulah subhanallah orang subhan kalau kita tambah ngaji Quran tambah kita masya Allah di Alkitab beda silsilah nasab jalan ke sana mampir ke sini mampir zina jajan dengan ini akhirnya yang dijajani hamil itu detail ada dalam Alkitab ya hal-hal nggak -hal penting tapi di Alquran tidak ada yang seperti ini semua yang disinggung oleh Allah pasti ada nilai yang luar biasa Walillahilhamdulillah. Tadi pertanyaan yang ketiga tentang apa tadi? Murid nasibnya, 12 murid itu bagaimana? Menyampaikan dakwah. Ya, yang pasti secara sebagaimana disebutkan bahwa amanna wa taba'na waktu wa faktubna ma'asyahidin. Kami beriman dan kami mengikuti rasulmu ya Allah dan catatlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan menunjukkan bahwa mereka adalah murid-murid setia yang mendakwakan ajaran Nabiullah Isa alaihissalam. Dakwahnya dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Oleh karena itulah silsilah ilmu ini terjaga walaupun semakin pudar, semakin pudar, semakin pudar sampai Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal yang menyampaikan kepada Nabi Islam bahwa yang datang kepadamu adalah namus seperti yang datang kepada Nabi Musa. Ya, masih ada orang Nasrani yang benar. Seperti guru-gurunya Salman Al-Farisi radhiyallahu an yang berpesan kepada Salman nanti akan muncul nabi ya sampai membawa Salman sampai ke kota Madinah dan sampai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu alam.